masalah atau kekekangan yang dihadapi seperti kebastangan, sering sakit kepala, rasa tak selesa dan susah nak bergerak sewaktu melakukan aktiviti harian di rumah. Masalah atau kekekangan yang dihadapi sebelum saya jumpa Paitik ini seperti kebastangan, sering sakit kepala, sampai tangan saya rasa kebas tu kepala sakit, rasa tak selesa dan susah nak bergerak sewaktu melakukan aktiviti harian di rumah. Saya makan ini 2 botol lah, tangan itu tidak ada rasa kebas lagi, lepas tu kepala pun sudah okey. Saya ada darah tinggi, tapi sekarang dia ubat itu ada kurang sikit dulu, 1.5 biji saya makan. Tapi sekarang sudah 1.5 biji. Lepas itu Mary pergi farmasi sampai beli 2 itu ubat tahan sakit. Itu tidak lama itu makan, macam berapa jam saja itu datang lalai. Sudah saya amalkan PT ini syukur, betul-betul puji Tuhan. Kepas bening langsung tidak ada lagi. Saya amalkan 25 ml sebelah malam sebelum saya tidur. Lepas itu sebelah pagi selepas saya serapah. Kalau saya ambil itu sebelah malam tu, rasa badan saya cergas pak. Bangun awal pagi macam kita pergi mana pergi mana pun dapat tanpa itu macam kita perlu mau makan itu makan ini saja sudah okey. Memang Mary mau saya kan bagi mereka tahu, sebarkan kebaikan petek ini sebab Mary sudah rasa dan dapat atasilah semua masalah ini. Beri nak share kepada orang ramai, semoga dapat membantu mereka yang sedang bergelut dengan masalah yang sama. Yang penting kita ikhtiar selagi mungkin.